Oke, nanti kan sama saya bisa stream dan juga ada SPL ya. Kita nampak live malam. Beliau ni adalah seorang ahli silap mata dan juggler dan juga penjejak aktiviti paranormal. Ya betul. Ya. So, saya cuba satu yang lain yang yang bukan nak tunjuk berani tak, bukan tunjuk berani. Saya nak cuba apa yang boleh ya. Okey, paranormal saya cuba. Sebab asalnya saya ni penakut. Tentang balai-balai Gombak ni, ada yang bagi tahu saya lah ini info daripada penduduk. Dia kata ini bukan balai-balai Gombak tapi dia sebab pusat penyelidikan haiwan liar. So yang buat kami tertarik, macam kami memang suka benda-benda yang mistik lah. So orang kata dekat Balai Gombak ada macam-macam penampakan lah, pocong lah, ada orang kata langsui kat belakang tu. Macam batang kayu tu ada kat situ, dia suluh kan, oh, kat sini ya. Saya jalan je, eh mana batang kayu pokok yang tumbang ni. Saya jalan tu masuk, eh makin masuk dalam hutan ni. Tu saya cakap pergi, Zam, masuk Zam. Membuat sebuah reaction video dari seorang content creator senior yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Beliau ini juga yang memotivasi saya untuk membuat sebuah channel Horror Explorer berikutnya. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Zam Extreme Ghost Hunter dan jangan lupa juga subscribe channelnya Merah Putih Creator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nama kumpulan orang Mr. Zam Entertainment. Hai. Orang suka nama itu apa? Okey, dipersilakan Mr. Zam Entertainment. Saya pilih pada hari ini, mereka lebih menggunakan benda itu. Mereka menggunakan jari kaki mereka. Mr. Zam Entertainment! I'd like to remind our viewers out there, please do not try this at home. Incredible, wouldn't you agree? All the way down, in its white color. Gerak-gerak sesuatu atau bunyikan sesuatu. Real, talk. Coming with me to explore Pulau Upe is a group of enthusiasts who indulge in a hobby which has made them YouTube stars here in Malaysia. They call themselves Mr. Zam Extreme Ghost Hunters. When did this passion begin? Saya bermula pada tahun 90-an. I started in the 90s. Hey tu, betul. Lah, ya ke, Abang Zam? Abang Zam ni memang aktivis-aktivis untuk apa ni, mistik-mistik punya tempat ni lah. Betul. So, kita memang dah start lama dulu dah. Tahun 90-an gitu lah. Okey. So, macam kami ni, macam saya dengan Rozan ni, kita suka tempat-tempat yang mistik tau. Macam orang kata tempat ni ada pocong, pontianak, penanggal apa semua tu. So, kita pergi siasat tempat tu. Kita letak kamera infrared semua. So kita tunggu kat sana lah. So kalau katakan ada, kita akan share dengan peminat kita dekat YouTube. Kalau tak ada, kita akan beritahu lah benda ni tak ada. Mungkin dari mulut ke mulut lah macam tu. Oh, saya dah mula seram dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah itu Mr. Zam Extreme? Ya, benar. Adakah itu ya. Abu Mamu, Dina Bobo? Ya, saya. Apa khabar, abang? Baik, baik.